Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Kematian bagi seorang hamba adalah sebuah peringatan. Kafa bil mauti wa'idho. Ya, cukuplah bagi kematian itulah sebaik-baiknya peringatan. Dan semua kita mempunyai kesempatan, punya waktu yang sama. Hanya saja kapan waktu itu yang Allah Taala sembunyikan dari kita semua. Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala-pahala kalian di hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan didekatkan ke surga, maka dialah yang akan beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang bisa memperdaya kita. Maka Rasulullah mengatakan, akthiru dzikra hadzihi min lazzat. Perbanyaklah mengingat kematian, pemutus kelezatan.